Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada semua guru-guru dan juga adik-adik pengawas pusat sumber daripada sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Saya Khalidah Talib, mantan naib pengerusi pengawas pusat sumber SMK Seri Pulau Perdana Kuala Johor. Alhamdulillah, saya dipilih untuk menjadi pengacara bagi program IFLA Junior atas talian tahun 2020. Untuk makluman semua, saya juga menjadi pengacara bagi program IFLA 2.0 pada tahun 2019 bagi guru perpustakaan media di seluruh Malaysia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang sudi menyertai dan setia menunggu sehingga ke hari ini. Jadi, dengan tidak melengahkan masa, saya akan menerangkan dahulu apakah maksud IFLA. IFLA bermaksud Innovative Futuristic Library Academia. Junior juga bermaksud pengawas pusat sumber junior yang menguruskan PSS dengan baik. Jadi, adik-adik semua kena faham, mungkin ada soalan berkaitan dengan IFLA. Sebagai pembukaan, marilah kita sama-sama mendengar ucapan alu-aluan oleh mantan pengarah pendidikan negeri Johor, Cikgu Haji Azman bin Adnan yang sekarang berkhidmat sebagai pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational Kementerian Pendidikan Malaysia. Mari sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan GPM Johor yang telah berjaya menganjurkan program IFLA Junior ataupun Innovative Futuristic Library Academia Junior, khususnya kepada kumpulan sasaran iaitu kepada semua pengawas pusat sumber sekolah dari sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Program ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memperkasakan pengawas pusat sumber dan memberi peluang kepada pengawas pusat sumber ini untuk menyertai program yang bersandarkan kepada pembacaan dan juga pusat sumber di peringkat yang lebih tinggi. Dan status program ini adalah di peringkat kebangsaan. Saya juga ingin mengucapkan syabas kerana program ini sebagaimana yang telah dirancang akan dilaksanakan pada 28 Mac 2020 di PWTC. Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga PKP, program ini terpaksa ditundalah sehingga bulan Julai dan akhirnya berjaya juga dilaksanakan, tetapi dibuat secara atas talian mulai 16 hingga 30 Jun 2020. Dan sehubungan dengan itu, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah sekali lagi kepada 3,000 pengawas pusat sumber sekolah dari sekolah rendah dan juga sekolah menengah daripada umur 10 tahun sehinggalah umur 18 tahun dari seluruh negeri Johor, termasuklah negeri-negeri lain yang melibatkan Sabah, Sarawak, Labuan dan sebagainya. Dan saya mengharapkan melalui program ini ianya akan memberi manfaat yang besar kepada semua peserta dan juga perkhidmatan pusat sumber sekolah keseluruhannya, kerana melalui program ini anak-anak pelajar akan berkongsi dengan personel yang hebat, iaitu yang pertama Cik Zaitun Khalid, pengacara TV dan juga Vice President JLC, yang keduanya Cikgu Mazuin dari Akademi Debat IPG Kebangsaan, yang ketiga Puan Ain Masyarah iaitu novelis terkenal di tanah air kita, dan yang keempat tak lain tak bukan Cikgu Syahrida, ikon GPM peringkat kebangsaan. Malah bukan saja peserta dapat berinteraksi, berkongsi pengalaman dengan panel yang hebat, tetapi melalui program ini juga peserta akan dapat berkongsi berkaitan dengan ilmu pengurusan pusat sumber sekolah, khususnya daripada pusat sumber sekolah SMK Seri Pulau Perdana. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pusat sumber SMK Seri Pulau Perdana yang telah diberi tanggungjawab untuk menjadi pengelola kepada program ini pada keseluruhannya.
Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada penganjur, terima kasih kepada penaja iaitu syarikat Bookhub dan juga syarikat Blink Sdn Bhd yang membantu untuk membiayai sebahagian daripada program ini, dan saya doakan mudah-mudahan program ini akan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan mencapai objektif seperti mana yang diharapkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga adik-adik semua semakin bersemangat apabila mendengar ucapan itu tadi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk adik-adik melayakkan diri mendapat sijil kebangsaan. Yang pertama, pastikan buku nota dan juga pen sentiasa ada bersama dengan anda. Ini kerana anda perlu mencatat perkara-perkara penting semasa panel sedang memberi ceramah. Yang kedua, lihat video panel mengikut link yang diberi. Pastikan anda berada pada paparan yang terbaik. Untuk mendapatkan paparan yang maksimum, pastikan anda menggunakan komputer meja ataupun komputer riba. Ini kerana terdapat kata kunci yang tersembunyi pada paparan video semasa panel sedang memberi syarahan. Yang ketiga, setelah anda semua selesai menonton video panel di YouTube, pastikan anda semua menjawab soalan yang diberi. Jika anda sangsi dengan jawapan anda, anda boleh menonton kembali video panel pada link yang diberi. Yang keempat, pastikan anda semua menjawab semua soalan mengikut section dan sila semak kembali jawapan anda sebelum menekan butang submit. Yang kelima, jika anda mendapat markah kurang daripada 80%, anda boleh menjawab kembali dengan menekan link yang diberi. Pastikan anda mendapat markah lebih daripada 80% bagi anda untuk mendapat sijil kebangsaan. Dapatkan juga bantuan ibu bapa ataupun penjaga untuk sama-sama dengan anda bagi mengecapi kejayaan. Yang keenam, kejayaan tidak datang bergulik dengan sendiri. Anda perlu berusaha bersama-sama dengan rakan-rakan anda dan bantu rakan-rakan anda untuk mengecapi kejayaan. Janganlah tinggalkan rakan anda di belakang. Sebaliknya, sambutlah tangan mereka dan bantulah mereka untuk bersama-sama mengecapi kejayaan. Jika anda menghadapi masalah teknikal, anda boleh menekan kembali link ifla junior ini. Dan jika masalah masih berulang, anda boleh rujuk pada guru anda untuk mendapatkan bantuan. Sekarang, tibalah saat yang dinanti-nanti oleh semua untuk mendapatkan perkongsian daripada panel yang terpilih dan hebat-hebat belaka. Kita mulakan dengan panel pertama, iaitu Cik Zaitun Muhammad Khalid. Beliau merupakan mantan naib pengerusi Johor Leadership Council JLC. Beliau juga merupakan pengacara TV, pelakon iklan dan juga juru acara. Beliau berkelulusan dalam ijazah sarjana muda komunikasi dan pengajian media bidang perhubungan awam. Juga, beliau merupakan seorang staff di Citibank KL. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So, pertama sekali, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Seperti kita semua tahu bahawa IFLA sepatutnya dijalankan pada 28 Mac yang lalu di PWTC, tapi disebabkan kekangan, halangan dan juga virus yang melanda satu dunia, jadi kita terpaksa tangguhkan IFLA ni. Dan alhamdulillah IFLA dapat dijalankan secara dalam talian. Okay, so sebelum kita memulakan sesi pada hari ini, orang tua-tua cakap tak kenal maka tak cinta. So akak ingin memperkenalkan diri akak dulu. Nama diberi Zaitun Muhammad Khalid ataupun orang panggil ZK. Berumur 25 tahun, berasal dari Mersing, Johor dan alhamdulillah kini akak tinggal di Kuala Lumpur. So apa yang akak buat sekarang, akak merupakan seorang pelajar UiTM Shah Alam dalam jurusan komunikasi dan media masa bidang perhubungan awam, dan akak juga merupakan seorang staff di Citibank sebagai pegawai khidmat pelanggan. Dan pada masa yang sama sebelum ni, akak merupakan seorang pengacara, bekas pengacara di TV Al-Hijrah. Okay, so hari ni akak akan fokuskan tentang personal branding.
So, what is personal branding? Personal branding, okay, akak pasti bahawa adik-adik kat rumah tu mesti dah biasa dengar personal branding. But what is personal branding? Personal branding is actually in a way adalah cara macam mana kita nak memperkenalkan diri kita ni kepada orang in a way that how kita sebenarnya nak expose ataupun kita nak war-warkan dari segi personality, skills ataupun talent yang kita ada. So dalam online digital era ni, personal branding is very very important. Okay, akan ambil contoh sebagai Datuk Haji Aznil Nawawi. So kalau orang dengar je nama Aznil, okay, orang dah tahu dah. Okay, beliau merupakan seorang pengacara. So kalau kita dengar je Datuk Siti, Datuk Sri Siti, orang dah tahu dah. Beliau merupakan seorang penyanyi. Personal branding sangat-sangat penting sebab kalau kita nampak kebanyakan orang, tak kira lah dari usia muda ataupun tua, kebanyakannya menggunakan social media sebagai platform, sama ada Facebook, Instagram ataupun Twitter. Dan kalau kita nampak setiap daripada social media tu seperti Facebook, mungkin mereka menggunakan Facebook sebagai satu platform untuk mendapatkan maklumat. Tetapi Instagram, kita post gambar ataupun marketing. Dan ini adalah sangat-sangat penting pada dunia zaman sekarang disebabkan hampir semua orang menggunakan social media sebagai salah satu platform untuk mereka melonjakkan lagi diri. So now we're gonna proceed how we can build our personal branding. Macam mana kita nak build personal branding kita. So basically, I believe each one of us ada intention. Okay, mungkin kalau kita post tu, kita rasa nak banyak likes. Okay, it depends. And sometimes ada orang post gambar ataupun post something on social media disebabkan mereka ingin berkongsi kegembiraan dengan orang lain. So how we can build is actually first thing first. It's very very important, iaitu niat kita. I always believe that if your intention is good, insyaAllah God will help you. Akan nak share sikit pasal intention ni. First, akan ingat dulu kalau waktu mula-mula akan start dulu dalam bidang pengacaraan. My intention is actually to help my own family. Which is, nak cerita sikit pengalaman. Kak Zai bukanlah datang daripada keluarga orang cakap yang senang. Because not everyone will have that kind of privilege. Okay, so I lost my father. Okay, kehilangan seorang bapa sewaktu Kak Zai berumur 12 tahun. So, imagine mak Kak Zai membesarkan lagi, bukan Kak Zai seorang, tetapi Kak Zai ada 8 orang adik-beradik untuk membesarkan adik-beradik yang lain. Alright, so we will go to second point. Second point is actually, we need to have our own focus. Apa sebenarnya yang kita nak fokuskan untuk build personal branding? Macam Kak Zai cakap tadi, seseorang tu ada identiti yang tersendiri. Okay, which is kalau orang tahu dah. Okay, kalau dengar je contohlah, Zaitun Khalid, orang tahu Zaitun Khalid boleh bercakap laju, for example. So sebenarnya fokus kita penting. Kalau sekiranya fokus kita adalah untuk expandkan business, kita nak buat business, jadi social media platform merupakan satu platform yang sesuai and the best platform for us to expand our business. Dan kalau sekiranya kita guna social media ni untuk expandkan our talent, then why not? Apa yang kita boleh buat adalah, contohnya, kalau adik-adik suka make up, okay, why not kita post pasal content? Kita buat content, kita boleh target audience adalah perempuan. So kita boleh buat video tentang make up tutorial ataupun cara make up yang betul. So semua orang tu boleh create content sendiri berdasarkan kita punya kelebihan. Sebenarnya Kak Zai minat bidang pengacaraan. So apa yang Kak Zai buat? Kak Zai buat content ataupun kita panggil video, Kak Zai post di Instagram. Sebenarnya kalau kita nak post video tu untuk suka-suka, untuk kita dapatkan komen daripada orang lain, dapatkan feedback. So yang ketiga adalah be yourself. Have your own identity. Kerana tak semua orang tu ada keistimewaan yang sama. Kak Zai selalu bagi tahu dekat adik-adik Kak Zai bahawa setiap daripada kita ni ada kelebihan masing-masing. Tak semua orang tu mempunyai kelebihan yang sama. Dan kejayaan datang dalam pelbagai bentuk. Kenapa Kak Zai kata macam tu? Sebab mungkin bagi seorang student, kejayaan dia adalah untuk membahagikan ibu bapa. Dan mungkin bagi seorang pekerja, kejayaannya adalah untuk menjadi pekerja yang terbaik. So next, set a successful example. So it is very important to have our own set untuk keep kita motivated, boost our spirit up. Dan macam kalau Kak Zai sendiri, Kak Zai mengambil Fetri Yahya, okay, sebagai idola ataupun contoh yang baik untuk menjadi seorang pengacara. Kerana bahasa yang digunakan memang sangat bombastik ataupun orang panggil dramatis, dan ayat yang digunakan sangat tersusun. Jadi yang paling penting, set your own successful example so that
kita boleh setkan diri kita. Okay, kalau mereka boleh, kenapa kita tak boleh? So next, be active. Make yourself visible to the social media. Maksudnya, bukanlah kita nak post setiap hari. Tapi kalau post tu bergantung, kalau kita nak post untuk content, yes, go for it. Macam kalau Kak Zai sendiri sebelum ni, Kak Zai aktifkan diri untuk masuk pertandingan. So, daripada situ, kita akan perkenalkan diri kita ataupun pada masa yang sama, kita bertunjulkan bakat kita. So, the point is actually, be active, okay, dan jangan lupa untuk gunakan kuasa hashtag. Okay, sebab sekarang ni kalau orang nak cari contoh macam gambar ke ataupun video ke ataupun berita terkini, orang menggunakan kuasa hashtag. So bila kita tekan je hashtag, kita akan jumpa semua konten-konten yang berkaitan. Okay, Kak Zai nak bagi contoh. Sebelum ni Kak Zai masuk untuk wanita hari ini. Sebenarnya Kak Zai memang tak dapat pun untuk wanita hari ini tu. Kita just cuba untuk mengasah lagi bakat, untuk tahu lagi apa kelemahan kita. So dengan kuasa hashtag ni, attract minat daripada TV Al-Hijra, then they called me for casting, buat macam mock posting. Okay, kita buat macam betul-betul rancangan Assalamualaikum tu. And then at the end of the day, Alhamdulillah terpilih untuk jadi pengacara TV Al-Hijra. Sebenarnya banyak lagi points yang kita nak share kalau untuk personal branding ni. Tetapi orang cakap yang ni last but not least, practice, practice and practice. Yes, practice makes perfect. Kalau kita selalu practice, dia akan membuatkan kita lebih bagus daripada sebelumnya. Okay, sebelum ni, Kak Zai bukanlah seorang yang boleh berbahasa Inggeris, frankly. Waktu Kak Zai tingkatan 4, Kak Zai pernah memasuki program yang memerlukan Kak Zai untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. So, what I did was, okay, Kak Zai tahu yang Kak Zai tak boleh berbahasa Inggeris. So, Kak Zai practice. It's okay for you to make mistakes because mistakes is actually a part of being a human. Untuk jadi seorang manusia, mistakes itu perkara biasa. So, apa yang kita kena buat adalah practice. Dan yang paling penting, kita kena tahu personal branding is all about the spotlight. Sebab spotlight itu pada kita, orang nak kenal kita. So, practice makes perfect. Dan yang paling penting, apa-apa pun, apa-apa yang kita buat, contohnya kalau kita nak jadi seorang business woman ataupun businessman, biarlah jadi seorang businessman atau businesswoman yang educated. Untuk menjadi seorang pengacara, biar orang cakap pengacara yang berwibawa. Jadi, yang paling penting adalah practice. So, itu merupakan points-points yang Kak Zai nak share dengan semua. So, harap ada didapat apa yang Kak Zai nak sampaikan. Dan yang paling penting, Kak Zai nak minta maaf kalau sekiranya sepanjang sesi kita ni ada terkasar bahasa ataupun tersilap bicara ataupun terasa hati, Kak Zai nak minta maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada diri Kak Zai sendiri. Dan seperti biasa, walaupun Kak Zai tak boleh nak jumpa face to face, tetapi terimalah serangkap gurindam daripada Zatul Khalid. Kalaulah ada, kalaulah ada sumur di ladang, izinkan hamba, aduhai sayang, izinkan hamba menumpang mandi. Jikalau ada, jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita, aduhai sayang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita memperkenalkan panel kedua kita, iaitu Encik Muhammad Mazwan bin A. Razak. Beliau merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan Majlis Baharu. Juga, beliau merupakan seorang setiausaha Pertubuhan Aktivis Debat Institut Pendidikan Guru Malaysia, ADIM, dan pernah menjadi johan dalam beberapa pertandingan debat. Dipersilakan dengan tajuknya Asas Pengucapan Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta IFLA Juniors 2020. Apa khabar? Saya harapkan semua sihat. Baiklah, pertamanya kita merakamkan ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah kerana kita masih dikurniakan kesihatan yang baik. Ya, kita sedar semestinya dunia serta negara kita kini masih lagi dalam suasana berperang dengan COVID-19. Namun, kita bersyukur kerana kita telah memasuki fasa pemulihan. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Maka dengan itu, kita berharap agar situasi dalam negara kita semakin pulih. InsyaAllah. Cikgu juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua peserta serta AJK pengelola program IFLA Juniors 2020. Walaupun telah pun tertunda kerana COVID-19, namun
kini IFRA Juniors dapat direalisasikan. Tahniah, anda semua insan hebat, insan terpilih bagi mengikuti program ini yang dirangka khas untuk memantapkan diri anda sebagai seorang insan yang berketerampilan seterusnya menjadi pemimpin yang hebat suatu hari nanti. Nama cikgu ialah Muhammad Mazwan bin Abdul Razak. Cikgu bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Majlis Baru, Johor Bahru. Cikgu juga merupakan setiausaha Pertubuhan Aktivis Debat Institut Pendidikan Guru Malaysia ataupun singkatannya ADIM. Cikgu telah pun bermula dalam pengucapan awam daripada sekolah rendah sehinggalah kepada peringkat universiti dengan memasuki pelbagai pertandingan bercerita, syarahan, pidato dan juga debat. Kini, cikgu lebih banyak bertumpu dan memfokuskan kepada aspek kejurulatihan seperti hakim debat, hakim pidato dan sebagainya yang melibatkan pengucapan awam. Baik, anak-anak sekalian, pengucapan awam adalah satu kemahiran soft skill melibatkan cara, kaedah, teknik kita menyampaikan sesuatu ucapan secara verbal. Juga kita sebut sebagai orator ataupun seni orator. Secara mudahnya, pengucapan awam ini merujuk kepada teknik berucap di hadapan khalayak, audien ataupun pendengar. Sebagai contoh, kita pernah mempunyai sejarah tentang bagaimana Hitler memukau rakyatnya dengan seni oratornya, cara beliau bercakap. Dalam negara kita juga, kita mempunyai tokoh orator yang baik. Contohnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Dan kini, kita juga mempunyai Perdana Menteri baharu yang ternyata mempunyai cara dan juga seni orator yang agak baik, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini semua adalah tokoh-tokoh orator yang kita kenal sepanjang sejarah kita. Sebenarnya kita mempunyai aplikasi yang terlalu banyak dalam pengucapan awam ini, terutamanya di dalam pidato, dalam debat, syarahan, malahan semasa kita membuat pembentangan juga, kita menggunakan teknik dan juga kaedah pengucapan awam. Serta dalam mesyuarat pun kita menggunakan benda yang sama. Maka kita nampak sebenarnya pengucapan awam ini mempunyai aplikasi yang banyak. Kerana itulah penting untuk seseorang individu itu menguasai pengucapan awam. Baik, persoalannya bagaimana saya boleh menjadi seorang orator atau penyampai yang baik? Asas kepada pengucapan awam, kita perlu tahu ada satu kerangka ucapan ataupun struktur yang digunapakai. Terdapat tiga bahagian utama di dalam kerangka ataupun struktur pengucapan awam. Pertama ialah pendahuluan, yang kedua adalah isi dan yang ketiga adalah penutup. Sama seperti kita membina sebuah karangan di mana kita mempunyai tiga bahagian tersebut. Baik anak-anak peserta sekalian, terus kepada perkara pertama, pendahuluan. Di dalam bahagian pendahuluan ini, ada beberapa perkara yang perlu kita masukkan. Yang pertama, di dalam pendahuluan kita boleh mulakan dengan memberikan salam seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera. Ada juga setengah orang yang suka menyelitkan elemen dasar semasa nasional. Contohnya, Salam Malaysia Baharu, Salam Malaysia Bersih, Salam Perpaduan dan lain-lain. Yang kedua, kita juga boleh selitkan salutasi yang sesuai bergantung kepada sidang hadirin yang berada semasa kita menyampaikan ucapan. Kebiasaannya juga, dalam pendahuluan ini kita nyatakan apakah tajuk ucapan yang ingin kita sampaikan yang menjadi intipati ucapan kita. Contohnya di dalam syarahan ataupun pidato. Tajuk pidato itu dinyatakan pada bahagian pendahuluan. Maka, tiga perkara yang cikgu sebutkan tadi adalah perkara yang penting untuk kita masukkan di dalam bahagian pendahuluan, iaitu kerangka pertama ucapan kita, iaitu salam, salutasi dan juga tajuk kepada ucapan. Baiklah, bahagian yang kedua ialah isi. Sebelum cikgu terangkan berkenaan dengan isi ucapan, cuba kita bayangkan sebiji kari pap yang sangat sedap. Kulitnya rangup, crispy, kata orang putih kan? Dan intinya, fuh, kari pap daging penuh dengan rasa, pedasnya ada, manisnya ada, masin ada, cukup segala rasa. Ha, itulah juga isi ucapan anda. Secara mudahnya, elemen yang perlu ada dalam sesebuah isi ucapan ialah pertama, kata kunci isi. Yang kedua, huraian. Yang ketiga, contoh bagi menyokong isi yang disampaikan. Dan yang keempat, ialah rumusan kecil. Empat perkara tersebut adalah benda yang biasa ada dalam sesebuah isi.
Maka timbul persoalan, bagaimana untuk kita jadikan isi ucapan kita itu sesuatu yang lebih menarik perhatian audiens ataupun pendengar. Cikgu suka menggunakan pendekatan, menggunakan analisis isu-isu semasa yang dekat dengan hati pendengar di dalam isi ucapan cikgu. Sebagai contoh, sekarang kita berkait rapat dengan COVID-19. Itulah isu semasa yang boleh kita garapkan di dalam ucapan. Selain itu juga, ada sesetengah orator yang suka bermain dengan emosi pendengar. Contohnya, kita lihat baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, sentiasa menggunakan elemen emosi untuk menyentuh hati pendengar beliau. Saya juga baca komen-komen ibu bapa di Facebook. Ramai yang mahu penutupan sekolah dilanjutkan lagi. Ibu bapa rata-rata bimbang tentang keselamatan anak-anak mereka. Saya pun ada cucu yang bersekolah. Seperti saudara-saudari, saya pun bimbang juga. Semua orang sayangkan anak. Cucu lagilah lebih sayangnya. Nampak? Itulah perkara yang sebenarnya menjadikan sebuah isi ucapan itu lebih segar untuk disampaikan kepada para pendengar. Bahagian yang ketiga ialah penutup. Kebiasaannya dalam bahagian penutup, kita akan buat penegasan semula terhadap kata kunci isi ucapan kita. Selain daripada itu, kita selitkan juga harapan mahupun cadangan seterusnya mengakhiri ucapan kita dengan penghargaan kepada para hadirin ataupun para pendengar. Kita kena ingat, kalau kita ada tiga kata kunci, kita kena nyatakan semula sebagai penegasan pada bahagian penutup. Dua tips untuk menjadi orator yang baik. Pertama, banyakkan membaca fakta daripada sumber yang sahih ataupun berautoritatif. Kerana sumber pembacaan itulah akan menentukan sama ada audiens boleh mempercayai ataupun tidak ucapan yang kita sampaikan. Pembacaan juga akan meningkatkan pengetahuan am kita terhadap isu-isu semasa yang terjadi di sekeliling kita. Garapan gaya penyampaian ucapan akan lebih matang selain kita dapat membuat berkaitan fakta yang lebih meluas. Kedua, di dalam pengucapan awam tidak ada jalan pintas. Kita perlu berlatih, membuat latihan yang berterusan supaya penyampaian yang kita sampaikan akan lebih baik dari semasa ke semasa. Itulah dua tips yang cikgu ingin berikan kepada anda, membaca daripada sumber yang sahih dan juga latihan yang berterusan. Akhir kalam daripada cikgu, cikgu harap apa yang cikgu kongsikan dapat memberikan manfaat kepada semua peserta IFLA Juniors 2020. Sekian sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Selamat maju jaya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IFLA Juniors 2020. Seterusnya, marilah kita sama-sama mendengar perkongsian ilmu daripada orang yang sangat popular kepada kaki level di luar sana dan juga pelajar-pelajar sekolah, iaitu Puan Ain Maisara, seorang novelis daripada syarikat Link. Assalamualaikum, Kak Ain Maisara hari ini mewakili Bling Books yang Berhad merupakan salah satu syarikat yang menaja IFLA. Kak Ain Maisara, seorang penulis novel. Siapa belum pernah kenal Kak Ain Maisara bermula dengan buku Aku Mau Popular. Ini buku Kak Ain yang pertama dan Kak Ain sudah 15 tahun jadi penulis. Dan sudah 10 tahun menubuhkan syarikat Bimbo. Okey, hari ni Kak Ain Maisara tahu kita sepatutnya berjumpa. Tahu, kita patutnya berjumpa di Pesta Buku Antarabangsa PWTC tahun 2020 ni. Sebabkan COVID-19, kita terpaksa batalkan. Dan yang paling sedih sekali, kami sebagai penaja, kita dah bayar semua hotel untuk AJK-AJK IFLA, untuk guru-guru setia, dan kami sedang memikirkan bagaimana untuk, walaupun kita tak dapat berjumpa, kita selalu rasa, Bling rasa IFLA adalah satu program yang sangat baik, kan? Sangat positif. Kita kumpulkan semua orang-orang yang nak sokong industri buku, yang suka buku, yang memang kalau dekat sekolah dia wakil-wakil duta-duta buku.
pustakawan-pustakawan semua. Guru-guru GPM ni pula berusaha sangat nak sebarluaskan kempen membaca. Kan cikgu dah buat program nilam di sekolah. Dah buat jom membaca 10 minit di tempat tapak perhimpunan. Jadi itu sebabnya antara sebab Green Book sangat-sangat berbesar hati menjadi antara penaja IFLA. Tapi oleh sebab kita tak dapat jumpa online sajalah sekarang, kan Kak Ain masih lagi rasa kita perlu buat sesuatu. Apa lagi yang kita boleh buat nak tolong ni? Tiba-tiba je COVID-19, tiba-tiba je kena perintah kawalan pergerakan, tiba-tiba je sekolah tutup, kan? Macam mana ni? Kak Ain sendiri sefikirkan, alah macam mana pelajar-pelajar ni tak nak tabiat membaca ni terpadam, mati, tiba-tiba tak ada buku nak baca. Oleh sebab itu, antara satu inisiatif yang Bling dah buat, kita berikan 15 e-book percuma. Tak payah-payah apa-apa. Kita berikan edaran kepada guru-guru GPM seluruh Malaysia. Boleh edarkan kepada anak-anak murid. Nak print pun boleh, tak ada masalah. Asalkan buat nilam masing-masing di rumah masing-masing. Jadi itu antara inisiatif yang Bling sudah lakukan. So inisiatif kedua yang hari ni Kak Ain nak war-warkan. Kita nak memastikan semua pelajar-pelajar, remaja-remaja tetap dapat pegang buku. Kedai buku mungkin ada risiko nak pergi sekarang, kan? Takutlah ada kuman, boleh ke keluar. Pelajar lagi-lagi 12 tahun ke bawah belum boleh masuk lagi shopping kompleks ni, tak boleh. 13 tahun je boleh, kan? Jadi tak boleh nak pergi kedai buku pula kalau pelajar sekolah rendah. Jadi kita nak memastikan buku tetap sampai. Bling dah tak boleh pergi sekolah, Bling dah tak boleh pergi program jelajah sekolah. Macam Aiman Sarah selalu pergi sekolah bagi bengkel penulisan, dah tak boleh, kan? Sekolah dah tutup, tak boleh berhimpun. Jadi ini semua adalah kekangan-kekangan yang kita kena fikirkan untuk memastikan buku tetap sampai. Perjuangan nak memastikan remaja membaca terus subur. Jadi Kak Ain hari ni dengan Bling, kita buka satu toren kepada IFLA dulu. Kepada ahli-ahli pustakawan-pustakawan dulu, guru-guru GPM dulu, tak buka tempat lain tau. Kita beri tawaran agent dropship Bling. Agent dropship Bling ni, kita bagi tawaran yang hampir sama dengan kedai buku. Kita bagi peratus keuntungan, 25% hingga 30% kepada agent. Katalah jual 1,000 buku, dapat RM250 ke RM300. Masuk poket. Kemudian ada pula buku percuma. Kalau capai setengah angka jualan yang telah ditetapkan, kita bagi pula emas. Kita bagi pula poin. Macam-macam kita nak bagi ni. Dan yang paling penting sekali, dropship ni, siapa-siapa yang tak pernah dengar lah konsep dropship, dia tak perlu pegang stok buku. Tak ada kotak-kotak buku lah nak letak dekat tangga ke, dekat perpustakaan sekolah ke, tak ada. Bling pegang semua, diberitahu siapa yang beli, bagi alamat, tunjukkan bukti pembelian dalam sistem kita. Nanti kita terus saja hantarkan. Jadi, agent dropship, kalaulah pustakawan-pustakawan semua jadi agent dropship Bling, kita tak pegang buku, tak buat apa-apa, tak ada modal. Yang itu pun penting juga, modal awalan. Tak ada. Itulah yang seronoknya. Okey, hari ni Kak Ain, sebenarnya Kak Ain rasa sangat terpanggil untuk mewar-warkan kepada pustakawan-pustakawan semua betapa pentingnya kita terus berjuang adik-adik. Walaupun COVID-19, duduk rumah, kita tak patut rasa kita ni tak payah buat apa-apa, kan? Kita patut rasa kita ada perjuangan. Kalau di sekolah kita tolong guru perpustakaan kita, tolong buat rekod ke, tolong senyap budak-budak kat perpustakaan, jangan bising, kena baca buku. Kalau di rumah, apa yang kita boleh buat sekarang? Adakah kita nak terus buat tak tahu, kan? Cikgu GPM aja masuk perpustakaan, kita tak boleh masuk. So apa yang kita boleh buat? Ini adalah antara usaha-usaha yang kita boleh buat untuk memastikan kawan-kawan kita dapat buku, kempen membaca terus subuh. Dan yang untuk diri kita sendiri, kita dapat skill baru. Kita dapat kemahiran baru. Dulu tak berani nak cakap dengan orang. Sekarang dah berani nak cakap, awak suka K-pop, kan? Kita ada kawan yang suka K-pop, kan, kat kelas. Bagi WhatsApp message pada dia. Awak suka K-pop, kan? Dah baca belum? Aku mahu Soul Sister. Aku mahu Soul Survivor. Aku mahu Soulmate. Ini buku tentang Soul Korea.
travel ke Seoul, Korea. Budaya Korea macam mana, jalan dekat Korea macam mana, apa bangunan-bangunan ikonik di Korea. Kan? Lepas tu, cerita ni penuh debaran. Tiba-tiba, kena culik dekat Korea. Bukan setakat cerita travel atau geografi bumi Korea. Ada pula debaran kena culik pula dekat Korea. Terus cerita ni memang best tau. Berbaloi sangat. Kalau awak suka Korea, apa kata awak beli buku ni? Dan terus dapat membaca, dapat belajar tata bahasa, dapat pengajaran, dapat belajar bumi Korea. Kan? Jadi kita apa yang kita lakukan tu? Kita memberanikan diri kita pada perpustakaan-perpustakaan sebelum ni. Tak ada buat apa-apa tapi dah mula message kawan-kawan. Eh, nak tak beli buku ni? Kalau kawan tu beli, kita pula dapat duit poket, duit tambahan. Dapat pula fine, dapat pula buku percuma daripada beli. So itulah antara perkara-perkara yang Kak Ai nak beritahu hari ni. Duduk rumah walaupun belum dibenarkan bersekolah, tak tahulah kan bila boleh bersekolah. Kita boleh buat sesuatu. Kita tak nak senyap-senyap, passive kan. Orang selalu cakap pembaca buku, ulat buku. Pustakawan-pustakawan lagilah ada konotasi. Pustakawan-pustakawan ni senyap, tak berani. Kalau pustakawan pengawal sekolah baru berani. Tak nak. Kita nak tukar persepsi. Pustakawan adalah sama tara, lebih hebat lagi. Kalau orang yang baca buku, bukan ulat buku tapi romo-romo buku, kan? Jadi oleh sebab itu, kita sendiri, pustakawan-pustakawan sendiri yang kena tambah nilai diri, tambah kemahiran. Kemahiran ni tak akan berlaku kalau kita tak cuba dan juga buat latihan. Latihan bercakap, latihan berkomunikasi. Itu semua adalah antara kelebihan-kelebihan. Bila jadi ejen, kita kena bercakap lah dengan orang. Kita kena bercakap lah dengan budak-budak lelaki kat kelas. Kan budak-budak lelaki kat kelas. Nak tak ada lawak lulus periksa daripada Abang Bopairi? Cerita ni memang lawak sangat. Siapa yang takut sangat periksa, sampai rebus buku, sampai buat macam-macam sebab nak lulus periksa. Jomlah, buku ni baru keluar dari kilang. Tak ada dekat kedai buku, hanya boleh beli lalu saya, Asian Dropship Bling. Okay, jadi kita buat sesuatu yang aktif untuk bantu kawan-kawan terus membaca, dapat buku-buku yang bagus dan kita pun dapat pendapatan. Jadi cikgu-cikgu GPM pula terus dapat, semua orang boleh buat laporan hilang sebab ada orang yang menyediakan buku-buku Bling berterusan. Jadi hari ni Kak Ai Maisara harapkan semua yang mendengar, kita berada dalam satu norma baru. Orang cakap norma baru, the new norm. Ya, the new norm ni akan berterusan selagi virus ni tak jumpa vaksin. Orang akan takut pergi kedai buku. Orang akan nak pergi sekolah pun tak boleh berhimpun, tak boleh ramai-ramai. Ini adalah the new norm yang kita, ibu bapa kita lah, lebih takut lagi. Ada ramai nak kena berhenti kerja, kemelesetan ekonomi nak berlaku, macam-macam ketidaktentuan. Jadi adakah kita nak senyap-senyap, sama, biasa, tak ada buat apa-apa? Mengapa tidak kita ambil langkah untuk cubalah. Nak cubalah jual buku. Dah lah tak ada modal. Tak payah pegang buku Bling. Abang-abang, kakak-kakak Bling yang postkan nanti. Saya cuma log je. Saya akan cakap kepada kawan. Kawan nak tak? Berminat tak? Ni katalog. Lalu WhatsApp, lalu Facebook. Dia pilih. Dia kata nak beli. Terus kita dah boleh dapat pendapatan. Kan? Jadi itulah antara perkara-perkara yang Kak Ai nak beritahu hari ni. Bling, selaku penaja Iflah, kita nak buka tawaran tau. Kita tak buka tawaran ni di mana-mana. Kita nak buka tawaran kepada 200 orang pustakawan-pustakawan yang berminat. Kena klik link untuk daftar menjadi ejen Bling. Okay, dan kalau 200 orang ni nak tahu apa yang best sangat. 200 orang saja, 201 kita dah tak kira, kita dah tak terima. 200 orang ini akan dapat buku bernilai 20 buku bernilai RM240. Belum apa-apa, dah kita bagi buku 20 buku bernilai RM240. Kemudian dapat pula peratusan keuntungan sama, hampir sama macam kedai buku dapat. Tak ada modal, tak kena pegang stok.
tu antara perkara-perkara yang kita nak takwankan kepada pustakawan-pustakawan yang dalam IFLA ini secara eksklusif. 200 tempat saja. 201 Kak Ain tak terima. Jadi hari ni Kak Ain harapkan walaupun IFLA batal jadi IFLA online, Pesta Buku Antarabangsa PWTC 2020, Pesta Buku Terbesar pun batal. Tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi perpustakaan, tak boleh pergi kedai buku sebab takut. Budak 12 tahun memang tak boleh masuklah pula shopping kompleks. Walaupun banyak sangat halangan, walaupun banyak sangat sekatan, kita tidak berhenti menjadi seorang pencipta buku. Kita tak berhenti menjadi orang yang mendukung perjuangan nak memastikan baca buku, kena baca untuk jadi orang yang berilmu. Kita nak pastikan kawan-kawan kita kekal baca buku yang bagus, buku bling, tata bahasa yang kita jaga, pengajaran yang banyak, ikut syariat Islam. Kita nak mereka baca buku-buku ni dan terus jadi orang yang berjuang dalam industri buku yang kekal positif, kekal aktif. Ha, duduk rumah, semua tetap bersama-sama menyokong perjuangan ini. Jadi Kak Ain harapkan semua orang akan sahut 200 sahaja yang pertama. Dan insyaAllah kita jumpa dalam IFLA 2021. Waktu tu kita boleh bertemu mata. Waktu tu harapnya vaksin dah ada, boleh pegang-pegang. Boleh ambil gambar semua. Okey, semoga kita berjumpa lagi IFLA 2021. Assalamualaikum. Untuk panel keempat ini, beliau merupakan seorang guru perpustakaan media daripada SMK Seri Pulai Perdana, Kuala Johor. Beliau juga merupakan pencetus idea dan penyelaras IFLA untuk guru perpustakaan media di peringkat kebangsaan dan juga IFLA Junior tahun 2020. Dengan watak Cikgu Outdoor Urus Library, beliau akan berkongsi tips untuk mencari pengawas pusat sumber yang cemerlang. Marilah sama-sama kita dengarkan perkongsian daripada Cikgu Syahrida bin Abdul Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua GPM, guru PSS dan pengawas sat sumber? Okay, terima kasih kerana menyertai IFLA Junior 2020. Saya Cikgu Syahrizal bin Abdul Jalil, GPM atau guru pusatkan dan media SMK Seri Pulai Perdana, Kulai, Johor. Saya juga selaku penyelaras IFLA Junior 2020. Jadi saya akan berkongsi tip untuk bagaimana menjadi seorang pengawas sat sumber yang cemerlang. Okay. Saya suka menjadikan jawatan pengawas sat sumber ni gah di sekolah masing-masing. Saya bukan melahirkan pengawas sumber yang biasa-biasa di sekolah. Okay, jadi tolong catat semua sebab ada soalan nanti yang akan dikemukakan selepas ini. Okey, pertama untuk jadi pengawas sat sumber, tak kira sekolah menengah ke sekolah rendah, okey, mesti mempunyai tiga sifat. Yang pada saya tiga ni amat penting, walaupun ada banyak, saya akan kongsi tiga saja. Iaitu pertama pembersih, okey, kedua rajin dan ketiga berkeyakinan tinggi. Okey. Jadi saya sentuh yang pertama dulu, pembersih. Okey, kalau PPS tu seorang senang cakap pengotor, okay, dia tak boleh membantu mengurus pusat sumber atau pusakaannya menjadi bersih. Okay, sebagai contoh, kalau diri sendiri pun tak bersih, pakaiannya tak bergosok, pergi sekolah tak mandi, macam mana nak mengurus pusakaan? Okay. Itu satu perkara yang penting kalau untuk melantik pengawas sumber kepada GPM-GPM lah. Okay. Yang kedua, seorang pengawas sumber mestilah seorang yang rajin atau biasa kita panggil ringan tulang. Okay. Mudah membantu tanpa disuruh. Okay. Dan saya ambil contoh, kalau di rumah tak pernah menyapu, tak pernah basuh baju, basuh pinggan pun mak basuhkan. Jadi jangan berlakon rajin di pusat sumber atau pusakaan. Tiba-tiba kat pusakaan nak menyapu,
Nah, itu semua satu benda yang tak elok lah. Okay. Dia mesti rajin nak jadi penguasa sumber. Jadi kalau GPM atau AJK tertinggi, baik darjah 6 ke, tetapi 5 yang nak memilih adik-adik, kena tahu benda ni. Tidak, dia akan jadi satu benda yang, satu perkara yang terpaksa dijerit-jerit untuk disuruh. Sebab dia bukan rajin. Dia dipaksa untuk rajin. Jadi penatlah. Okay. Dan pusat sumber atau pusakaan lah kita fokuskan, bukunya akan sentiasa berselerak kalau cikgu tak pesan, GPM tak pesan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, seorang pengak sumber mesti ada sifat ataupun berkeyakinan tinggi. Berkeyakinan tinggi ni maksudnya dia boleh bercakap dengan orang ramai, warga sekolah yang datang WSS, tetamu dari luar. Seperti pusat sumber kami, saya terpaksa bagi contoh pusat sumber kami lah. Okay. Yang tetamu ni datang bukannya calang-calang, ada datuk, datin, pengarah, ada dalam dan luar negara. Pengak sumber boleh menyambutnya, boleh membentangkan, menceritakan tentang aktiviti, tentang pusat sumber kami. Begitu, mesti ada keyakinan, keyakinan tinggi. Kalau adik-adik anda jam 4-5 mungkin kurang, darjah 6 dah boleh. Okay. Boleh mengendalikan majlis. Bagi contoh, pengawas sumber kami boleh mengendalikan hari guru sekolah kami, boleh mengendalikan eksplorasi hari keluarga guru-guru sekolah kami. Bayangkan, pengawas sumber, bukan pengawas, pengawas sumber. Boleh menguruskan majlis apresiasi pusat sumber setiap tahun dengan kehadiran datuk, datin, pengarah, siap ada artis jemputan, semua pengawas sumber yang urus dari A sampai Z. Mungkin 10% saja dibantu oleh guru. Lagi lain, juracara, pengoleh hadiah, bacaan doa, persiapan SCD, urusan jamuan, semua pengawasan sumber. Itu sebab ada keyakinan diri untuk mengurus. Dan kepada GPM semua, beri kepercayaan kepada mereka. Okey. Selain itu, berkeyakinan diri ataupun berani memberi pendapat. Kebanyakan aktiviti pusat sumber kami, pengawasan sumber yang mengeluarkan idea dan pendapat. Bila mesyuarat, berebut-rebut bentang. Cikgu, kita buat ni. Cikgu, kita buat pertandingan ni. Buat program ni. Tu, pengawas pusat sumber yang berkeyakinan tinggi. Dia yakin diri dia. Dia bersuara. Jadi, tiga tip ni yang saya kongsi. Pertama tadi, pembersih. Kedua, rajin. Ketiga, berkeyakinan tinggi. Okay. InsyaAllah akan jadi seorang pengawasan sumber yang cemerlang, yang serba boleh, kreatif. Okay. Jadi, selepas ini, AJK pengawasan sumber sekolah kami akan berkongsi pengalaman dan ilmu yang mereka ada. Mungkin sesuai, mungkin separuh sesuai, akan kesemuanya sesuai. Sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah. Okay. Cuba catat dan aplikasikan ilmunya. Okay. Tahniah semua. Berbanggalah jadi pengawas pusat sumber dan seronoklah bertugas sebagai pengawas pusat sumber. Kepada yang sekolah rendah, mungkin ilmu ni bila sampai ke sekolah menengah, anda akan jadi pengawas pusat sumber, boleh diguna pakai. Sekian. Terima kasih. Sekarang, marilah sama-sama kita mendengarkan perkongsian ilmu dan pengalaman AJK tertinggi Pengawas Pusat Sumber SNK Seri Pulau Perdana Kulai Johor yang kreatif dan juga unik. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Danish Irfan bin Irham, Pengurusi Pengawas Pusat Sumber SMK Seri Pulau Perdana. Pada hari ini, saya dan beberapa rakan-rakan daripada AJK tertinggi ingin berkongsi tentang pengetahuan dan pengalaman kami sebagai pengawas pusat sumber. Sebagaimana yang kamu semua tahu, kesemua pengawas pusat sumber kami telah diletakkan di bawah Kelab Pusat Sumber dan didaftarkan di bawah Kelab Pesef, iaitu Kelab STEM dan Filatering untuk PAJSK. Sekaligus, pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang beberapa perkara asas atau perkara basic untuk menjadi pengawas pusat sumber. Antaranya adalah sistem Dewi.
Tahukah kamu apakah sistem Dewi? Sistem Dewi ialah sistem pengkodingan buku mengikut nombor 00 iaitu pengetahuan am kepada 900 untuk sejarah dan geografi. Selain itu juga dalam sistem Dewi juga yang kebiasaan ini kita nampak di perpustakaan awam ataupun perpustakaan di sekolah terdapat FI, FM, FC dan juga FT iaitu Fiction Inggeris, Fiction Melayu, Fiction Cina dan juga Fiction India. Selain daripada mengetahui tentang sistem Dewi, anda semua harus mengetahui tentang tentang perkara rutin yang harus dilakukan oleh pengawas pusat sungguh pada setiap hari. Antaranya perkara rutin ialah mengemas rak buku, menyusun menyapu sampah, menyampul buku, mengurus pinjam dan pulang dan lain-lain. Selain itu, daripada mengetahui tentang sistem Dewi, perkara rutin haruslah diketahui oleh pengawas pusat sungguh, iaitu antara perkara rutin ialah menyapu sampah, menyusun buku di rak, memproses buku dan juga menguruskan pinjam dan pulang dan lain-lain. Semua ini tidak perlu diajar di dalam kursus kerana di sekolah kami semua pengawas pusat sungguh yang senior iaitu yang sudah lama menjadi pengawas pusat sungguh akan mengajar pengawas pusat sungguh yang baru mengenai perkara-perkara ini. Pengawas pusat sungguh yang baru dilantik akan oleh AJK tertinggi akan ditunjuk ajar oleh kami sendiri. Selain daripada perkara asas ataupun perkara basic untuk menjadi pengawas pusat sungguh, saya juga ingin berkongsi tentang tentang tugas-tugas khas yang dia ada di pengawas pusat sungguh kami. Antara tugas-tugasnya ialah kami mengurus dan menjaga semua 12 bilik khas di bawah pusat sumber. Kami juga mengadakan mesyuarat. AJK tertinggi akan mengadakan mesyuarat pada setiap 2 minggu. Selain itu juga, kami juga akan mengadakan mesyuarat bersama semua keseluruhan pengawas pusat sumber kami di samping membincangkan tentang aktiviti ataupun program yang kami ingin lakukan pada setiap bulan. Hai, kita bertemu kembali. Saya Dennis, sebagaimana yang kita jumpa di awal video tadi. Pada hari ini saya menggantikan rakan saya yang kurang sihat iaitu saudara Alif. Kembara Bakti adalah program tahunan iaitu membantu PPS sekolah lain untuk dengan menyumbang buku dan dekorasi perpustakaan mereka. Kami telah pergi ke PSS sekolah kurang murid, sekolah orang asli dan juga paling terbaru sebelum PKP ialah kami kembara bakti khas ke perpustakaan penjara di Johor bersama Yayasan Raja Zahra Sofia. Unit rekreasi juga aktif menganjurkan pelbagai lawatan untuk PPS dan merancang untuk hiking, kayak dan juga pertandingan bola, tetapi terpaksa ditangguhkan buat masa ini akibat pandemik COVID-19. Semakin banyak aktiviti, semakin rapat kami warga BPS. Hai dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang join IFLA Junior yang diadakan secara online. Kenalkan, nama saya Abigail Refi ataupun orang panggil Abby. Saya merupakan naib pengerusi pengawas pusat sumber di SMK Seri Pulau Perdana. Saya juga merupakan salah seorang daripada ahli unit media. Pada hari ini, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang keunikan PPS kami. Apa yang uniknya PPS kami? Untuk pengetahuan anda semua, PPS kami terdiri daripada 4 unit, iaitu unit media, unit rekreasi, unit hobi dan juga unit kafe. Dan ini ialah logo PPS kami, terdiri daripada gabungan 4 unit tersebut. Setiap unit diketuai oleh seorang ketua unit dan dibantu oleh penolong ketua. Bagi memudahkan urusan setiap unit, mereka ini dilantik dari kalangan AJK tertinggi oleh guru-guru pusat sumber. Kesemua unit yang ditubuhkan ini telah banyak merancang dan menganjurkan pelbagai aktiviti yang menarik seperti pameran hobi pada setiap tahun, kursus fotografi, pelbagai pertandingan dalaman dan banyak lagi. Seterusnya, ruang cendawan ialah satu konsep terbaru yang berada di tingkat 4 PSS kami. Kami rasa tiada mana-mana PPS pun yang pernah menguruskan tanaman cendawan yang berada di tempat tinggi seperti itu. Tapi di bawah unit rekreasi,
Kami berjaya menguruskannya dan ini menjadi salah satu kaedah untuk mengumpul dana selain kafe. Kami juga telah menguruskan banyak pakej lawatan seperti pakej lawatan ke Legoland. Selain itu, PPS kami juga telah menganjurkan pelbagai aktiviti lawatan seperti lawatan ke Pesta Buku Antarabangsa pada setiap tahun yang diadakan di PDWT CKL, lawatan ke Melaka, lawatan penghargaan bagi AJK tertinggi ke Pulau Pinang, lawatan penghargaan ke Iskandar Puteri bagi PPS yang telah berkhidmat secara aktif, dan kami juga turut berpeluang untuk merasai sendiri pengalaman Asian Got Talent secara langsung di studio. PPS kami juga membantu dari segi pengurusan dan pengendalian pelbagai aktiviti dan majlis. Kami telah dilatih untuk mengurus dan mengendalikan apa sahaja aktiviti dan majlis yang diadakan pada setiap tahun, antaranya Kembara Bakti, Eksplorasi Warga SMK SCP dan yang paling istimewa, Malam Apresiasi yang diadakan pada setiap tahun bagi menghargai warga PSS SMK SCP. Di samping itu, kami juga telah merasai banyak pengalaman menyambut tetamu. Kalau anda semua nak tahu, PSS kami telah menerima banyak tetamu dari seluruh Malaysia. Jadi, kami diberi tugas dalam membantu guru untuk menyantuni tetamu. Kami telah diberikan training ataupun latihan serta dibawa untuk mengikuti kursus pengucapan awam, keberjadian diri dan keterampilan diri. Selain itu, pembentangan di hadapan tetamu, menjadi MC ataupun pengacara majlis, bacaan doa, urusan slide pembentangan, semua telah dilatih dan diurus sendiri oleh kami. AJK tertinggi menjadi senior yang mengajar junior mereka dalam menguruskan kedatangan tetamu. Justru, menjadi PPS merupakan satu platform yang terbaik untuk membentuk kemenjanaan diri, mengasah bakat dan kemahiran. Bukan itu sahaja, malah kami belajar banyak lagi ilmu dan kemahiran yang tidak dapat kami pelajari di dalam bilik darjah. Bak kata Cikgu Syah, tugas seorang pengawas pusat sumber bukan sekadar lirak buku sahaja, malah bertanggungjawab melibatkan diri secara aktif dalam pengurusan pelbagai aktiviti dan majlis pusat sumber. Kami rapat, kami boleh buat macam-macam aktiviti bersama-sama. Kami dididik untuk berasa bangga menjadi PPS. Jadi, kawan-kawan PPS di luar sana kenalah rapat dan mengenali antara satu sama lain. Kami berasa bangga dan seronok menjadi pengawas pusat sumber. Kami harap anda pun begitu. Dengan ini, saya tamatkan perkongsian saya sampai di sini saja. Semoga kita bertemu di lain waktu. Sekian terima kasih dan salam sejahtera. Selamat sejahtera, nama saya Eng Huyo Tingkatan 5. Saya sebagai setiausaha di Pusat Sumber SMK Seri Pulau Perdana. Yang pertama, saya ingin menerangkan tentang minit mesyuarat. Semasa mesyuarat jalankan, saya sebagai setiausaha akan mencatat perkara-perkara ataupun isu-isu yang dibincangkan bersama cikgu serta AJK-AJK tertinggi yang lain. Selepas mesyuarat, saya akan menyediakan mini mesyuarat. Mini mesyuarat itu mengantungi kehadiran AJK, perkara-perkara yang dibincangkan serta masa dan tarikh mesyuarat itu diadakan. Seterusnya, saya akan menghantar mini mesyuarat itu kepada guru dalam tempoh masa seminggu. Selain itu, tugas saya adalah menyediakan memo khas untuk pengecualian ke kelas. Jika keadaan memaksa, PPS akan menyantuni dan mengurus tetamu, terutama yang datang tanpa ada maklumat awal. Memo ini akan diserah kepada guru mata pelajaran dan hanya boleh ditandatangani oleh GPN kami saja. Takut disalah guna atau ada PPS mengambil kesempatan. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Dr. Daniel bin Hussein, pelajar tingkatan 5 dan merupakan AJK tertinggi pengawal pusat sumber SMK Sri Pulau Perdana. Saya, selaku ahli unit media, ingin menceritakan serba sedikit tentang unit kami. Antara aktiviti yang dilakukan oleh unit media ialah ahli unit media mestilah mengambil gambar setiap aktiviti yang dijalankan oleh pusat sumber dan membuat laporan 2 minggu selepas aktiviti itu berlangsung. Oleh itu, kami telah mengadakan kursus fotografi kepada semua pengawas pusat sumber. Kami juga telah mengadakan pelbagai pertandingan sempena cuti khas COVID-19. Antara pertandingan yang telah dianjurkan oleh kami ialah pertandingan menghasilkan poster digital, melukis postcard sempena COVID-19, pertandingan melukis doodle, pertandingan mencipta pantun dan juga menulis sinopsis nilam terbanyak sempena cuti kuarantin COVID-19. Diharap rakan-rakan perpustakaan seluruh Malaysia dapat menubuhkan unit media di sekolah masing-masing. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan kepada anda. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada peserta-peserta IFLA Junior 2020. Saya Nurul Fatiha, merupakan ejekutif tertinggi pengawas pusat sumber dan juga mewakili unit media, akan membentangkan dengan lebih lanjut tentang unit media PSS daripada sekolah kami. First of all, unit media sekolah kami merupakan salah satu unit yang sangat aktif dan banyak melakukan aktiviti pada setiap tahun. Unit ini juga mempunyai ahli-ahli yang mahir dan berpengetahuan berkaitan dengan media. Selain itu, unit media juga selalu membuat poster dan juga video berkaitan dengan majlis ataupun pertandingan yang diadakan oleh PSS sekolah kami. Berikut merupakan beberapa poster yang dibuat oleh ahli-ahli unit media kami. Tambahan pula, ahli-ahli unit media juga pernah mengikuti kursus Photoshop. Kursus ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran serta pengetahuan yang lebih dalam tentang media. Unit media juga ditugaskan untuk mengurus IG dan juga FB PPS kami. Jadi, kawan-kawan boleh like dan tengok aktiviti kami di FB PSS SMK Seri Pilihan Perdana Kulai Johor. Itu sahaja daripada saya. Saya berharap semua kawan-kawan dapat menubuhkan unit media pusat sumber masing-masing. Kami berasa bangga dan seronok menjadi pengawal pusat sumber. Kami harap anda juga begitu. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Kristi Vanessa binti Uda dari tingkatan 5. Saya selaku wakil dari unit kafe ingin berkongsi tentang menyatuni tetamu. Menyatuni tetamu adalah sesuatu yang pelajar dapat mempraktikkan dalam mengendalikan majlis-majlis rasmi. Mengikut pengalaman, kami telah menerima tetamu dari pelbagai kategori seperti guru-guru, pelajar dan juga pelawat dari antarabangsa. Kami PPS, unit kafe selain bertugas harian biasa, kami juga dilatih untuk menyambut tetamu, belajar dan mempraktikkan pelbagai kemahiran etika dan adab di meja makan seperti cara melipat tisu dengan pelbagai bentuk, cara menyediakan sesuatu pinggan, cawan, sudu-sudu seperti di hotel, cara menghidangkan makanan dan juga kami telah dilatih bagaimana untuk melayan tetamu untuk menjamu selera. Antara juadah yang kami sediakan untuk buffet majlis adalah mengikut konsep sama ada tradisional ataupun makanan barat. Sebagai seorang PPS kafe yang mempunyai pengalaman dalam mengendalikan majlis-majlis rasmi, saya menasihatkan pelajar-pelajar sebagai seorang pengawas pusat kafe, kita tidak boleh berputus asa dalam menuntut ilmu pengetahuan dalam kemahiran seperti di dalam mengurus majlis dan menyambut tetamu yang hadir dari segi pelbagai kategori maupun pangkat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Diana Antara binti Zaidi, tingkatan 5, selaku wakil unit kafe, akan membincangkan tentang pengurusan harian kepada peserta-peserta IFLA Junior. Dalam pengurusan harian, seperti biasa, setiap hari ahli jawatan kuasa kafe akan bertugas mengikut jadual yang telah kami bincangkan. Sesi jual beli yang hanya akan dilakukan pada waktu rehat mengikut sesi. Jika sesi pagi yang rehat, maka yang mengawal jual beli di kafe ialah pengawal pusakaan dari sesi petang. Dan apabila tiba sesi petang, pengawal pusakaan kafe yang belajar di sesi pagi yang akan mengambil alih tugas di sesi petang. Pelajar hanya dibenarkan untuk membeli makanan sambil membuat ulang kaji ataupun membaca buku. Makanan dari luar tidak dibenarkan sama sekali untuk dibawa masuk ke dalam kafe untuk menjaga kebersihan dan keceriaan kafe. Penubuhan perpustakaan kafe adalah supaya dapat menarik minat pelajar mengulang kaji dan mudahkan rujukan pelajaran pelajar. Hasil jual beli dari kafe kami gunakan dengan cermat untuk keceriaan kafe dan pusat sumber. Selain itu, dengan hasil tersebut, kami dapat melaksanakan pelbagai aktiviti untuk memberi penghargaan kepada pengawas pusat sumber seperti majlis malam apresiasi dan juga aktiviti-aktiviti lain. Dengan mewujudkan organisasi seperti perpustakaan kafe, kami dapat belajar mengendalikan kewangan dengan lebih baik. Khusus pengendalian makanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia adalah amat diperlukan untuk memastikan kualiti makanan terjaga. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua peserta IFLA Junior pada tahun 2020.
Saya Izati mewakili unit hobi dan salah seorang AJK tertinggi di Pusat Sumber SMK Sri Pulau Perdana akan membentangkan unit saya iaitu unit hobi. Unit hobi sangat bergiat aktif dengan pameran hobinya sehingga kita dapat membagikannya kepada luar adalah pameran di mana pihak luar menjemput kami untuk mempamerkan koleksi-koleksi kami. Koleksi-koleksi ini masih kekal sehingga hari ini di kafe. Antara contoh koleksinya adalah keychain, wang kertas lama, sampul duit raya dan lain-lain lagi. Kala pameran dalam pula adalah pameran yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga sekolah iaitu kami menjemput orang luar untuk mempamerkan koleksinya di dalam perpustakaan kami. Antara koleksi-koleksi yang pernah kami jemput adalah seperti Star Wars, Transformers, Hello Kitty, Hot Wheels, pengumpul jam tangan lama, pengumpul barang art antik dan lain-lain. Memfokuskan kepada pengumpulan item seperti stamp ataupun keychain ataupun barang-barang antik. Kami bangga untuk menjadi ahli salah seorang ahli pusat sumber. Jadi saya harap anda pun begitu. Sekian, terima kasih. Begitulah tadi perkongsian kesemua panel yang terpilih yang hebat-hebat belaka. Semoga perkongsian mereka menjadi inspirasi dan panduan kepada semua peserta pada kali ini. Saya dengan ini mewakili AJK Kerja IFLA Junior 2020 ingin memohon maaf jika ada salah dan silap dan ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pengawas pusat sumber di luar sana. Aktiflah selagi mampu dan belajarlah, jangan jemu. Mbak kata Cikgu Shah, enjoy je urus PSS. Jumpa IFLA Junior 2.0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Niaya Binti Syahdan, GPM SK Felda Ulu Tebrau, AJK Sijil. Tahniah diucapkan kerana anda menyertai IFLA Junior 2020. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Suhaila Muhammad Seraji, GPM dari SK Taman Kota Kulai 2, Kulai Johor, merupakan jawatankuasa IFLA Junior 2020. Diharapkan anak-anak PPS telah menonton video panel-panel yang hebat dan menjawab semua soalan. Terima kasih diucapkan kepada semua GPM dan anak PPS yang menyertai dan menyokong program IFLA Junior yang pertama kali diadakan di Malaysia. Selamat maju jaya untuk anak-anak PPS. Hashtag IFLA Junior 2020. Hashtag kita jaga kita. Hashtag kita mesti menang. Bye. Mawati Binti Kamaluddin dari SK Bukit Kuari Batu Pahat Johor selaku AJK Video Panel mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi IFLA Junior 2021. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Shikin dari SMK Bandar Putra merupakan AJK Google Form bagi IFLA Junior tahun 2020. Jumpa lagi tahun hadapan. Bye! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ismail Yato Adlina binti Ismail dari SMK Mutiari, AJK Videografi. Jumpa IFLA 2021. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sabariah binti Sharif dari SK Buluh Kasab, Segamat Johor, AJK IFLA Junior 2020 ingin mengucapkan selamat berjaya kepada semua peserta IFLA Junior 2020. Jika panjang umur, kita jumpa lagi di IFLA Junior 2021. Bye!
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Masyidah binti Saleh dan SMK Dato' Jaafar Johor Bahru sebagai AJK pendaftaran sekolah. Terima kasih semua dan kita akan berjumpa lagi di IFLA Junior 2021. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Muhammad Syariman bin Yelani dari Sekolah Menengah Penihas Vocational Indapura Kulai Johor. Terima kasih menyertai IFLA Junior 2020. Jumpa lagi IFLA Junior 2001. Bye! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Najinah binti Muhammad Aziz dari SMK Permas Jaya, AJK Sijil. Terima kasih semua dan jumpa IFLA 2021. Assalamualaikum, saya Cikgu Hayati binti Uthman, GPM SMK Kota Masai 2 sebagai AJK pendaftaran sekolah. Terima kasih semua, semoga berjumpa lagi di IFLA 2021. Bye!